aksi kekerasan di jalan raya dialami seorang pengendara ojek online di Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut diduga dilakukan kawanan debt collector. Aksi kekerasan ini terjadi di Jalan Raya Kodau, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut kesaksian warga, peristiwa diawali cekcok antara pengemudi ojek dengan dua orang pelaku yang menagih pembayaran motor. Tiba-tiba salah seorang pelaku melayangkan tendangan ke pengemudi ojek. Kejadian tersebut kemudian mengundang perhatian warga dan kedua pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Bayar nih motor, gak dibayar. Dipisahin karena mau dikeroyok. Lari lah yang nendang tuh ke arah keluar sini. Motor ojeknya jalan lagi. Motor yang ngejar sama ngejar lagi. Dari situ udah gak tau lagi kejadian.